5 pelaku pencurian sepeda motor berhasil dibekuk Polres Metro Jakarta Timur. 2 diantaranya diberikan tindakan tegas terukur. Modus yang dilakukan adalah mengincar kendaraan yang terparkir di jalan ataupun di dalam rumah. Kejadian terakhir adalah di Jalan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka mencuri sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan Polsek dan Polres berhasil menangkap 5 orang tersangka. 2 diantaranya adalah pelaku utama yang melakukan eksekusi dan 3 pelaku lainnya sebagai joki yang mengantarkan hasil kejahatannya. Para pelaku mengaku telah melakukan perbuatannya lebih dari 20 kali dalam waktu rentan 1 bulan. Dan setelah kita mendapatkan laporan, tim gabungan Polsek dan Polres langsung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku kejahatan rampok ini. Akhirnya kita dapat menangkap 5 orang tersangka, 2 orang pelaku utama yang langsung melakukan eksekusi, dan 3 orang sebagai joki yang mengantar hasil kejahatannya. Ya, dalam setiap aksinya mereka selalu membawa senjata api, ya, dengan dilengkapi peluru. Mereka mengakui sudah lebih dari 20 TKP, ya. Jadi sudah lebih dari 20 TKP yang mereka lakukan. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, salam Tribrata.